Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nak tengok sebuah lagi review hari ini Honda RCV 212V Chassis Tuner Repsol Honda Team MotoGP Aragon 2011. Ni keadaan dalam kotak dia. Di sebelah sana ni, okey, fairing dia. Buka satu. Okey, kita buat keluar lah. Tengok macam mana buka. Okey, ni dia punya fairing lah. Hari ini special livery daripada Repsol lah. Orange dan ada bintang ni. Ada tulisan Honda satu hati. Okay, ini dia punya stand. Stand yang apa pattern baru daripada Mini Champs. Ni Mini Champs skala 112. Okey, ni dia punya motor. Okey, sebelum kita pasang tu sebab fairing datang, kita tengok dulu. Okey, panjang. Inilah dia punya detailing dia. Bahagian detail engine dan dalam ni nampak agak detail lah. Okey, kita pasang dia punya fairing ya. Nak pasang pun kena hati-hati, takut jatuh ke ataupun patah dia punya pin ke, ataupun salah masuk ke, boleh menyebabkan kerosakan. Okey. Inilah setelah dipasang fairing. Dan pada tahun ini untuk GP ni Chassis Tuner mendapat tempat pertama lah. Ni tahun kedua dia mendapat kejuaraan dunia, dia dapat world champ untuk ni dengan menggunakan jentera Honda. Tahun pertama dia juara dunia menggunakan bersama Ducati pada tahun 2007. Tapi pada tahun 2012 ni Stoner secara apa mengejut umumkan persaraan pada usia masih muda lah, pada umur 26 tahun. Ada beberapa sebab dan faktor lah. Salah satu kenyataannya dia rasa dia sudah tidak lagi merasai nikmat ataupun keseronokan apabila berlumba. Okey, kita letak stand dia. Okey, warna oranye ni agak menyerlah ya, berkilat ya. Nombor 27 ni dah sinonim lah dengan Chassis Tuner. Saya hanya ada beberapa buah sahaja Stoner dalam koleksi. Nanti yang lain tu kita akan review pada masa yang lain lah. Okay, bawah tu nampak exhaust dia tu. Okay, sekianlah untuk hari ni eh. Sebuah motor koleksi saya, Chassis Tuner GP Aragon 2011. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih dan jangan lupa subscribe.